Oke, ini sekarang saya akan tunjukkan beberapa cara standar, cara basic dalam bermain sepatu roda yang pastinya aman. Oke, yang pertama kita belajar berdiri dulu. Oke, pastikan bentuk kita V dan kita seperti orang yang lagi jongkok. Oke, mungkin bisa dilihat seperti ini. Perlahan-lahan kita langsung naik ke atas. Oke, dan pastikan berdiri lurus. Roda dan atas sepatu kelihatan lurus. Nah, kalau memang masih belum bisa menjaga keseimbangan, buat V seperti ini tapi tetap lurus. Jangan sampai seperti ini, miring ke samping. Karena itu akan membuat mata kaki akan sakit, akan susah. Jadi buat seperti ini. Oke. Mungkin kalau dari depan seperti ini lurus. Oke. Oke, lurus. Oke, jadi saat V itu yang dikatakan V ya, lurus. V seperti ini tapi tetap lurus. Terus kalau jalan dorong aja. Apalagi kalau sepatu rodanya yang licin, itu udah pasti otomatis. Dan hampir kalau bisa dibilang latihannya seperti jalan biasa. Nah, jadi seperti itu, jadi lurus aja, nggak perlu dimiringkan. Itu biasanya kalau miring itu saat kita sprint, dan memang itu jangka waktu untuk memiringkan kaki hanya bentar. Oke, mungkin tutorial simpelnya seperti itu, jalan seperti ini aja, biasakan jalan. Oke, sampai ketemu lagi. Bye.